La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, semoga yang doa kita panjatkan ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa perjalanan kita diberi kelancaran, keselamatan selama perjalanan Allah. Amin. Oke, baik Bapak Ibu dan semua, sudah tidak ada yang tertinggal ya barang-barangnya ya. Kita sudah bisa berangkat. Oke, Pak Sopir berangkat. Wa barakatuh. Coba kakak minta suaranya, selamat pagi. Oke, sebelumnya yang saya hormati ya, kepala sekolah TK Baitur Rahman Tarisi, dan juga tak lupa juga yang terhormat ya, Bapak Ibu Guru ya dari TK Baitur Rahman Tarisi, dan juga tentunya juga yang terhormat ya, Bapak Ibu Guru segenap wali murid, dan juga adik-adikku semuanya dari TK Baitur Rahman Tarisi. Ya adik-adik di sini kelas apa di sini? Oh, campur-campur ya. Ya, pada adik-adik semuanya di TK Baitur Rahman Tarisi, atas kesayangan pada kami pada Biro Perjalanan Wisata Zulfatur Majenang, yang mana ya dalam perjalanan kali ini ya, kami sebelumnya juga mohon maaf pada Bapak Ibu dari TK Baitur Rahman Tarisi, dan juga pada Bapak Ibu wali murid adik-adik semuanya ya, karena kemungkinan owner kami Pak Puji Munandar ya, direktur utama dari Biro Perjalanan Wisata Zulfatur Majenang, tidak bisa mengikuti agenda wisata kali ini ya, saya mewakili beliau, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, dan dalam rangkaian kali ini ada dengan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan ya, sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Fajar Nugroho. Ya, dari bisa panggil Kak Fajar ya, kakak sebagai pemandu wisata yang menampingi adik-adik khususnya di bis 1 ini. Dalam rangkaian kita wisata kemana adik? Kok adik-adiknya malah pada masih bingung, ini yang mau wisata sebenarnya Bapak Ibunya apa adik-adiknya? Orang-orang kayaknya yang ceria malah bapak ibunya ini. Adik-adiknya kayaknya malah bingung mau kemana gitu ya. Nah, pertama sebelum kita ke Abung, nanti kita ke akuarium ya, Purbasari Pancoran Mas. Ya, jadi nanti adik-adik di sana akan melihat akuarium-akuarium seputar dunia air tawar. Sebelum nanti kita berenang-berenang di Abung ya, yang ada di Purbalingga. Ya, dan dalam langkah ini kami dari Biro Perjalanan Wisata Zulfatur Majenang ya, perkenalkan ada-ada di tengah, ada-ada bisa melihat ke tengah semuanya tidak? Ada kayaknya ada mamas-mamas ganteng yang pegang kamera besar. Ya, silakan ada bapak ibu, mungkin ada yang melihat mas-mas yang ganteng ini. Ya, silakan ya bisa. Nah, bisa bawa senarsis mungkin ya, segala mungkin, karena nanti akan masuk ke CD dokumentasi sekolah ya. Coba adik-adik kita coba dulu ya, selitungan satu ya, coba adik-adik panggil semuanya dengan halo mas gepeng, bisa nanti dada-dada semuanya ya, langsung akan diambil di situ sama mas gepeng ya. Oke, coba mas gepeng lihat ke belakang kita. Dua, satu, halo mas gepeng ya, dada-dada semuanya ya. Itu ada Mas Gopeng ya sebagai kameramen ya, dari kita tentunya dari Zulfatur Majenang. Ya, dan dalam kali ini ya kita ya bersama juga dengan Pelbis Maju Lancar Utama dan juga Pengel Marga Mulyo, yang mana untuk adik-adik semuanya di bus ini itu naik bus PO Maju Lancar Utama Wisata. Ya, jadi adik-adik naik bus apa ini namanya adik? Maju Lancar Utama Wisata, yang mana ya tentunya ya, tentunya untuk kendaraan darat atau mobil dikendari siapa dede namanya ya? Pak Sopir ya, ada Pak Sopir ya. Ya, kira-kira mau kenalan gak sama Pak Sopirnya? Ibu-ibunya mau kenalan gak? Katanya ya udah kenal. Wah, katanya ganteng ini, katanya ganteng, katanya Pak Sopirnya ganteng, tapi cukup katanya ya. Setelah hitungan satu, baik adik-adik kita sampai bareng-bareng dengan halo Pak Pujo, nanti Pak Pujo akan balas dengan klaksonnya. Bapak Dede ya, ada yang tahu klakson bis? Ya, setelah hitungan satu panggil sahabat-sahabat dengan bersama-sama halo Pak Pujo gitu ya, bisa?
Oke, kita coba suaranya biar ramai. 3, 2, 1. Halo Pak Pujo. Ya, dua-duanya kurang semangat, jadi kelasnya juga cukup gitu, makanya nanti jangan semangat ya. Ya, ada Pak Pujo, juga ada Pak Sikun ya, sebagai kru bis dari PU Bus Majelangkar Utama Wisata ini, yang akan menemani kita semuanya dalam rangkaian kita wisata ke Purbalingga. Dan dalam rangkaian kali ini ada beberapa fasilitas yang bisa Bapak Ibu juga dari semuanya nikmati. Di atas ada ada namanya apa? Yaitu AC atau air conditioner. Coba ada semuanya, coba berdiri di atas kursi, lalu silakan coba tangannya ke atas dan buka lubang AC-nya. Coba semuanya didorong lubang AC-nya, bisa nggak? Coba silakan ada semua, coba. Ya, karena salah satu puncak tema ada pengenalan kendaraan kan ya? Ya, jadi silakan dicoba semuanya, coba dibuka lubang AC-nya, bisa nggak dengan cara didorong? Coba semuanya dicoba, nggak apa-apa, berdiri di atas kursi, coba. Coba didorong lubangnya. Ya, bisa. Ya, apabila kedinginan silakan menutupnya dengan cara digeser ya, lubangnya digeser saja. Itu nanti akan menutup ya. Dan apabila ya lubang AC, betul sekali ya, Dek ya. Ya, dan karena panjang kita takutnya sampai malam hari, apabila penjualnya semuanya tidak terbiasa dengan suasana gelap, ada tombol lampu yang berwarna merah di dekat lubang AC. Ya, nanti dinyalakan bisa saat malam hari. Ya, selain itu ya, selain ada tentunya ada AC juga tombol lampu. Ya, yang kursi Bapak Ibu juga ada naiki juga bisa diatur senyaman mungkin. Terutama yang ada di tengah jalur ini, silakan apabila ingin yang pegangan tangannya dikeataskan, silakan ditarik ke depan dan diputar ke atas. Pegangan tangannya ditarik ke depan terlebih dahulu, lalu putar ke atas. Ya, silakan apabila pegangan tangannya hendak dikeatasan, ditarik terlebih dahulu pegangan tangannya, lalu diputar ke atas. Ya, tarik saja lalu putar ke atas. Dan apabila ingin mengatur sandaran kursinya, itu ada tombol oranye di bawah pegangan tangan, silakan ditekan, lalu sandaran kursinya silakan diatur senyaman mungkin. Dan apabila yang dekat kaca, itu ada tuas yang berwarna oranye di samping kursi. Ya, silakan. Kenapa ibu tuh bersangkut awan ibu? Tuasnya yang berwarna oranye. Silakan diatur senyaman mungkin sandarannya. 5.000. Dan selain itu ya, ada juga di tengah bapak-bapak ada semuanya ya, di tengah lorong ya ada tong sampah. Ya, jadi silakan ya ada tolong ya buang sampah di tempatnya ya, di tong sampah yang sudah kami sediakan. Agar bus ini selalu wangi, selalu bersih, selalu nyaman, silakan buang sampah di tempatnya dede ya. Ya, selain itu ya, di sini juga ada fasilitas berupa audio video. Kira-kira dede dan biasanya nyanyi enggak? Biasanya nyanyi apa? Adik di sekolah biasanya nyanyi apa? Nyanyi Balonku? Apa nyanyi Bintang Kejora? Atau naik-naik ke puncak gunung? Semuanya ya, jadi nanti yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng ya. Atau mau nyanyi bapak ibunya ini? Bapak ibunya mas? Oh, nanti kita bisa lah mungkin gantian setelah nanti lagu anak-anak. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu ingin menonton, ingin berkarya-karya ya, nanti kita bisa bernyanyi bersama, kita punya suara merdu, suara indahnya. Ya, dan dalam malam kali ini ya, selain itu juga ya, kita nanti pertama ya tentunya akan mengunjungi akuarium Purbasari Pancoran Mas yang berada di Kecamatan Tabamara, Kabupaten Purbalingga. Baru setelah itu kita menunjuk objek wisata air Bojong Sari atau yang biasa dikenal dengan Obong. Ya, yang berada di Kecamatan Bojong Sari, masih berada di Kabupaten Purbalingga. Jadi untuk hari ini yang kita full di Purbalingga, baru nanti ya, untuk setelah selesai kita berwisata, nanti ada di pusat oleh makanan ya, yang ada di Sokaraja. Itulah rangkaian perjalanan kita pada hari ini. Yang kami juga mohon maaf pada ibu-ibu semuanya. Apabila yang hendak ke toilet silakan ya bisa konfirmasi saja ke depan ya, karena mohon maaf untuk bus ini belum ada toiletnya. Jadi silakan konfirmasi saja ke kami untuk nanti kami carikan toilet atau kamar mandi terdekat. Ya, jadi silakan kami juga mohon maaf karena fasilitas di bus ini tidak ada toiletnya. Itulah sedikit perkenalan dari kami dari Biro Perjalanan Wisata Zalbat Rumah Jenal dan tentunya dengan Kak Fajar sebagai pemandu wisata ADD semuanya dalam rangkaian wisata kali ini.
Kami ucapkan selamat beristirahat dan juga selamat menikmati perjalanan bersama kami dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Kretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turun.
baik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Di sinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Penumpang semua turun. Thank you.
delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Bersiul
lupa subscribe ya. Channel Tera Channel Fun. Odong-odong lewat di depan rumahku. Dari tadi itu yang ku tunggu-tunggu. Cepat-cepat aku mencari ibuku. Lalu aku keluar bersama ibu. Aku naik odong-odong, aku naik odong-odong. Aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku senang. Ibu pun turut gembira. Tukang odong, odong kerjanya mengayu. Sambil putar musik yang enak didengar. Kalau ngantuk, odong pun berhenti berputar. Anak-anak pun mulai jadi tak sabar. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku senang. Ibu pun turut gembira. Tukang odong, odong kerjanya mengayu. Sambil putar musik yang enak didengar. Kalau ngantuk, odong pun berhenti berputar. Anak-anak pun mulai jadi tak sabar. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku senang. Ibu pun turut gembira. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik odong, odong, aku naik odong, odong, aku senang. Ibu pun turut gembira. Aku senang. Ibu pun turut gembira.
Suci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam tiga tegukan, satu, dua, tiga. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan. Ha ha ha, hu 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 hu, memang ini punyaku. Ha 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 ha, hu 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 hu, ini sepatu kacaku. Ha ha ha, hu 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 hu.